Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini alhamdulillah kita check in lagi ayam akar raja kita. Ini dia satu kotak. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 3 lagi. Tanggal 3 bulan 8 kita check in lagi ayam akar rajanya. Sama-sama kita hitung ya teman-teman. Usia berapa, bobot berapa, sama-sama kita lihat pertumbuhannya seperti apa. Inilah yang makan rajanya teman-teman. Alhamdulillah satu kotak ini sehat semua teman-teman. Tidak ada yang lemes ataupun bahkan mati. Tidak ada, alhamdulillah sehat-sehat. Ini jumlahnya 101 tadi kami hitung. Tuh, lagi asik minum. Jadi ayam akar raja ini kita untuk saat ini masih tetasan PT ya teman-teman. Ngambil tetasan dari PT, belum kita produksi sendiri karena indukan kita belum produksi. Masih usia 2 bulan. Ada sih satu pasang yang sudah produksi. Cuman kan masih satu pasang, masih kurang, masih belum memadai lah kalau untuk kita jual kan. Jadi kita tetap masih ngambil DOC dari PT. Inilah ayamnya teman-teman. Besar-besar DOC-nya. Tuh lincah-lincah. Alhamdulillah sehat-sehat. Ini sedang minum. Untuk minumnya ini saya kasih air gula ya teman-teman. Gula merah. Gula merah kita campur dengan air. Inilah dia. Populasi 101 ekor. Satu kotak. Tuh. Alhamdulillah sehat-sehat, gemoy-gemoy, lincah-lincah. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Oh, kita timbang dulu ya. Kita timbang nih, ambil timbang ini. Tuh. Nah, kita timbang dulu teman-teman, bobot berapa ini biar kita tahu pertumbuhannya per minggunya nanti berapa naiknya kan. Tuh. Nah ini 50 gram ya teman-teman. Timbangannya lepaskan. Nah tuh 50 gram. Kita timbang yang lain untuk bahan perbandingan. Kita cari yang lain. Ini nggak sampai sih. Ini hampir-hampir 50 gram juga sih. Tuh kan. Oke. Sudah cukup lah. Rata-ratanya 50 gram lah ini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Tonton juga video-video kami sebelumnya di channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta aktifkan lonceng di sebelahnya. Hingga menjadi lonceng berdering gratis kok teman-teman. Kalau sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.